Oh, dia jumpa di sana, Amerika kan jadi tour guide. Di Singapura juga ada. Terus sekarang cycling ni sebagai satu industri dan satu sport memang sudah paling apa ni, dah jadi popular dan it becomes a networking. Betul. Setahun lepas mereka kata, oh, cycling ini sebagai golf baru. Okay. Jadi sekarang juga berenang juga tidak. Karena berenang, kita mau masuk sungai, kita tak berani. Assalamualaikum, geng. Welcome back to Pedal Troopers on the Spot. Bersama saya, Idlan, dan... Hai, Troop. Saya Firman. Kali ini kami mendapat kesempatan yang sangat berharga sekali untuk Pedal Troopers. Kami dapat berkunjung ke tempat guest kami. Beliau ini adalah anak kedua dari former Prime Minister Malaysia, yang keempat dan yang ketujuh. Dan juga beliau ini adalah pebisnis yang sangat sukses sekali. Beliau juga adalah seorang ayah dari 5 orang anak. Dan orang yang sangat humble sekali. Dan juga beliau yang pasti adalah cyclist, pesepeda. So, kami persembahkan untuk Pedal Trooper semua, Tan Sri Mozali. Minta maaf, kami agak gugup nih. Minta maaf, Tan Sri, kami agak gugup, Tan Sri. Mungkin kan bisa... Pertama kalinya bagi pihak Pedal Troopers dan viewers kita orang, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menerima kunjungan kami ke kediaman Tan Sri. Okay, Tan Sri. So kita teruskan dengan podcast kita lah, mana? Jadi begini, Tan Sri, kalau boleh kami bagi tahu juga sedikit kepada Tan Sri bahwa podcast kami ini sebenarnya podcast basicnya adalah mengenai sepeda gitu, Tan Sri. Jadi kami ini semua cinta dengan sepeda dan alhamdulillah kami membentuk podcast inilah, Tan Sri, gitu. Dan kami pun tahu bahwa Tan Sri pun juga seorang cyclist gitu, makanya kami terima kasih banyak waktunya, Tan Sri, untuk dapat berpodcast dengan kami hari ini. Gitu. Ramai man kita punya troopers dekat sana, kalau orang kayu KKL, kadang-kadang dia selisih tau. Betul. Aku pun dulu pernah sekali foto dengan Tan Sri di bawah sana, Tan Sri. Terima kasih banyak waktunya, sama-sama. Alhamdulillah hari ini bisa jumpa lagi, Tan Sri. Alhamdulillah. Sehat, Tan Sri, ya? Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada Pedal Troopers kerana sudi datang ke rumah saya untuk bersembang sikit mengenai bicycle. Karena memang saya mungkin tiap-tiap hari Sabtu dan Ahad saya selalu turun cycling dengan kawan-kawan, sama ada di kawasan rumah atau di tempat-tempat yang lebih jauh. Tapi ini sudah jadi satu minat saya dah agak lama. Dan saya sebagai seorang engineer, saya memang suka melihat macam mana bicycle itu dibina. Baik. Kejuruteraan belakang bicycle itu, dan kita pun selalu kita suka minat tengok apa yang latest kan. Latest, ada tire, wheel set, gear set dan sebagainya. Jadi kan bicycle itu bagi saya bukan setakat satu apa, untuk sports. Betul. Tapi bagi saya minat kepada engineering tu juga ada dalam bicycle. Okay. Yeah. Wah, menarik sangat. Menariknya, memang begitu mah. Kadang-kadang kalau orang yang engineering background ni disuka, dia tengok satu benda dibuka pasal. Nah, dibuka pasal. Jadi itu biasa tu. Kan. Oh, ya, sebelumnya mohon maaf nih, Tan Sri. Saya cakap bahasa Indonesia sih. Sebab banyak juga viewer kami nih dari Indonesia yang mau tahu siapa sih sebenarnya Tan Sri Mogzani bin Mahathir. Background-nya dulu kalau boleh tahu. Background-nya, saya memang seorang engineer. Tapi dulu saya sekolah di Alostar Kedah. Kemudian di Kelantan. Kemudian saya pergi UK untuk belajar A-level tapi engineering. Kemudian di Tulsa, Oklahoma, di Amerika Syarikat, US. Sebelum balik ke Malaysia, dan bekerja dengan Sarawak Shell sebagai seorang jurutera petroleum. Saya dulu bekerja di Sarawak, saya bekerja offshore. Jadi tiap-tiap minggu keluar masuk di Sarawak sebelum saya pulang ke Kuala Lumpur tahun ujung tahun 80-an. Jadi memang saya agak tua tapi saya buat bisnes di Malaysia dan di antarabangsa.
Yeah. Tapi sekarang sudah slow down sikit. Okay, jadi okay. kita bagi orang yang lebih muda untuk mengambil alih dalam ruang bisnis dan industri. Tapi sekarang saya, ya sekarang saya anak lima, istri seorang, saya jaga keluarga saya. Jaga keluarga, ya. Alhamdulillah. Jadi dulu Tansri lahir di Kedah ya? Ya, saya lahir di Kedah. Oh, lahir di Kedah, oke. Dulu awal-awal kalau boleh tahu nih Tansri, waktu masa-masa kecil dulu gitu. Permulaan bermain sepeda gitu loh. Tahun berapa dulu Tansri? Wow, kalau main sepeda, jadi dari kecil, bagi saya dari kecil saya sebenarnya abang saya yang dapat bicycle dulu sebelum saya. Okay. Tapi dia tak tahu semasa dia pergi sekolah saya akan ambil bicycle dan belajar bagaimana mau belajar mau sendiri. Ya, belajar sendiri. Oh, ya, jatuh ke sini jatuh ke sana biasa. Tapi dulu kalau ada sepeda bicycle itulah caranya kita mau bergerak ke sini ke sana kan. Jadi bagi saya itulah yang bagi saya dulu sekarang orang suka guna mobil dulu kita guna bicycle. Betul. Ini kita cerita zaman ujung 60-an 70-an. Ya, okay. Jadi bagi saya duduk di kampung di Kedah dulu. Semua teman-teman saya semua ada bicycle. Kita keluar semua berbicycle. Jadi itulah geng kita. Geng sepeda masa dulu ya. Jadi kita itu karena hobi dan kalau mau seronok-seronok semuanya cycling. Jadi sekarang sudah 55 tahun selepas daripada isu-isu di Kedah, kita balik kepada geng bicycle juga. Geng bicycle juga. Tapi dia memang begitu tuh kalau di Malaysia ni kan, Sri, kalau dulu-dulu 60-an itu kira main mode of transportation. Mode of transport. Yang meniaga-meniaga kan, yang sekolah-sekolah. Semua aku bicycle. Aku rasa pun sama juga kan, Sri, di mana di Indonesia juga macam itu. Dulu juga banyak pakai sepeda juga. Aku ingat dulu Tansri, apa nama, kakek dari kawan saya itu punya sepeda. Sepeda ontel kalau Indonesia bilang. Kakek itu apa? Kakek itu father of father. Datuk. Punya sepeda itu lah, sepeda tua. Kalau kita tahunya itu sepeda ontel tuh Tansri di sana. Warna hitam, dia punya handlebar macam begini. Tansri kan rally. Kalau yang perempuan dia batangannya macam ini. Bawah. Masih punya itu tuh. Gitu. Dulu siapa ada tukir kayu tuh? Jadi maksudnya Tansri punya pengenalan terhadap basikal tu bermula daripada kecil lagi. Jadi dulu masa saya kecil bila saya kalau dapat kelulusan daripada exam yang baik, yang apa yang saya minta ialah basikal. Itu dah dia. Betul. saya dapat basikal. Jadi daripada situ sampai sekarang. Jadi saya memang suka kayuh basikal. Awal-awal dulu tahun berapa? Kalau boleh tahu umur-umur berapa, dajah berapa gitu Tansri? Wah, saya mula bicycle mungkin umur tak tahu 7, 6, 7. Masih kecil ya. Itu masuknya kalau dulu dari awal tuh. Belajar bawa kereta umur 11. Memang basic. Tapi kalau umur 7 tahun tu di Malaysia dulu, kalau bawa bicycle besar tu yang hitam tu, dia begini tu. Jadi kita kaki kita masuk ke belah bahagian dalam tengah tu, dalam. Dalam tu? Ya. Jadi begini mah kepala. Ya, gitu ya. Ya, tapi saya ada satu teman, Sophie namanya, dia lah yang ada bicycle yang paling cantik dalam kampungan kita. Jadi sekali-sekala saya dapat bawa bicycle dia. Masih ingat tak Tansri, dulu bicycle apa? Bicycle road bike ke atau road bike? Road bike, semua road bike. Steel bike. Masa itu rally kira number one lah. Number one dulu ya. Legend rally. Boleh katakan interest Tansri pada basikal ni apa yang bahkan tertarik betul? Bagi saya kita kerana basikal masa itu kita boleh berjalan ke sini sana. Jadi transport tu macam saya ada kawan-kawan yang rumah mereka agak jauh. Jadi bagi saya kita pergi dengan bicycle. Jadi masa saya kecil, ayah dan ibu saya tak menghalang saya keluar dari rumah.
untuk pergi melawat kawan-kawan guna basikal. Jadi saya, ya, saya everywhere lah. Saya pergi dengan teman-teman sama ada yang baru atau yang tua. Selalu saya pergi melawat kawan dengan basikal. Saya jadi pergi nak, kalau nak main bola sepak atau semua ya. We travel by bicycle. Di lain mana kalau duduk di kawasan kampung, dia pandai lain. Kalau di bandar, lain. Kalau di kampung memang. Nah, tapi masa itu zaman itu juga apa ni, kita punya road system tidak begitu baik dan tidak begitu banyak mobil. Jadi selamat. Jadi lebih safe, lebih selamat. Di Kedah masa itu lane untuk bicycle memang ada. Oh, memang sudah ada. Ya, walaupun ada two lane road. Di tepinya ada lane bicycle. Ada lane bicycle. Oh. Di 70s. Yes. Jadi macam di tempat saya di Titik Gajah di airport, di mana airport Alostar tu, kawasan tu semuanya ada bicycle lane. Oh, bagus ya. Ya. Yeah. Okay. Ada bicycle lane. Jadi tidak ada masalah untuk kita mengguna bicycle untuk ke mana-mana pun. Saya ada bicycle lane. Okay. Oh, bagus banget tu lah. Ya, advance kita masa tu. Kau lupa lagi tu. 60s 70s. Ya. Kalau di kita bicara mengenai negeri Kedah nih. Tansi, di Kedah tuh ada kawasan untuk main basikal, Tansi. Mungkin viewer kami dari Indonesia, kalau nak berkunjung ke Kedah, mungkin bisa dapat rekomendasi dari Tansi ini. Wah, sekarang orang yang minat untuk berbasikal sekarang sudah mula pergi merata-rata tempat. Jadi kalau macam di Kedah, ya, kalau mau naik Gunung Jerai, itu quite challenging lah untuk kayu Gunung Jerai tinggi. Tapi kalau mau mengelilingi Kedah, mainland pun banyak ada banyak tempat. Atau di Langkawi. Saya selalu ke Langkawi. Langkawi itu cycling. Satu loop Langkawi lebih kurang 75 km. 75 km. Itu laluan yang untuk Ironman itu ya, Tansri? Bukan ya, lain? Ada Ironman, ya? Tapi kalau macam Ironman, kalau dia buat 180 kilo, dia akan tambah satu lagi leg ke Datai. Tapi itu very challenging lah. Kalau macam nak loop Langkawi, 75 km atau mau naik Gunung Raya, itu pun satu lagi climb yang agak susah sedikit, tapi kalau ada ride bike, ada climbing bike, ya boleh. Boleh lah ya. Kalau preferen Tansri lah, kalau Tansri rasa kalau di Langkawi itu kan, memang itu preference route lah. Di Langkawi ada banyak tempat, macam-macam ada tempat di tempat-tempat lain di Malaysia, banyak tempat untuk berhenti, duduk-duduk makan-makan, scenery-nya cantik, dan bagi saya, yang paling penting ialah selamat untuk kita berbasikal. So kita selalu pergi in a group. Kita tahu ada yang pernah, kita akan buat survey dulu, kita recce dulu sebelum kita pergi, atau kita ada support motorbike atau support car. Kita pergi ramai-ramai. Jadi, semua ni bagi saya agak penting, kerana kita nak pastikan kita nak enjoy. Kita nak enjoy. Jadi kita tidak mau ada apa-apa kemalangan atau berlaku yang tidak diingini. Jadi penting ialah kita organize betul-betul. Kita tahu mana kita nak pergi, jauh mana kita nak pergi. Speed juga kontrol. Kita selalu ikut siapa yang paling slow. Ikut siapa yang paling slow. Kita ikut yang paling slow. Kita tidak mau siapa kita tinggal. Jadi kita ikut. Saya kita mau ini mau enjoy dengan antara kawan-kawan. Jadi selalunya begitu. Kita tidak bukan racing. Kita bukan racing. Saya sih satu grup tu memang dia akan ikut yang paling slow lah. Ya. Tapi at least kita, aku pun boleh join. Tapi kita tengok lah. Kita selalunya adalah seorang dua orang yang akan slow. Tapi kita pastikan tak ada seorang tak tertinggal. Ini menarik-menarik sangat nih, Tansri. Terima kasih ceritanya mengenai Langkawi. Tapi sebelum lebih jauh lagi, boleh tak Tansri aku tanya balik lagi, back in time gitu ya. What is your first bike? Aduh ya. Masih ingat tak, Tansri? First bike, kalau bukan yang tiga roda, yang normal bike. Saya tak tahu apa brand tu. Tapi saya tahu selepas saya masa tu umur mungkin 9 tahun. Selepas standard 3 exam, standard 3. Saya standard 3 lebih kurang 10 tahun. Saya dapat kelulusan result yang baik. Result logik.
Jadi hadiah pada saya ialah bicycle ini. Bicycle kecil saja, bukan full bike. Okay. Dia mini bike kecil. Ya, tapi yang saya cari itu adalah rally chopper. Rally chopper. Tapi kedai itu tidak ada. Mungkin saya disengaja dibawa ke kedai itu kerana tidak ada rally chopper. Tapi ya, saya dapat yang satu lagi ini. Dan bicycle itu saya guna sampai masa kita pindah daripada Alustar ke Kuala Lumpur, saya masih bawa sini. Masih bawa bicycle itu. Ya. Oh, bicycle. Dia lebih kurang macam MTB bike. Jadi kecil. Okay. Kecil, bukan road bike. Tapi ada banyak juga tapi. Iya, dia tidak begitu banyak gitu. Dia bukan sophisticated lah, very simple bike. Okay, simple lah. Okay. Very simple bike. Tapi bicycle itulah yang saya selalu guna. Ya. Dan masa itu pun saya dah mula saya paint warna lain, custom paint. Itu nama. Custom paint yang itu pun boleh dilipat juga. Oh, boleh lipat. Ya. Oh, so mountain bike. Oh, saya sudah hilang bicycle tu, saya sudah hilang. Saya tak tahu di mana. Oh, dulu saya. Ya. Dia the most important thing, it gets me to point A to point B. Doing a lot of that. Tapi Tan Sri nak tanya Tan Sri, dalam pengalaman Tan Sri lah, dah experience kayu mungkin dah puluhan tahun mungkin lah. Preference of bike, type of bike yang paling best. Well, you know, saya at this age nak kata speed tu dah bagi saya tak penting. Tak penting. Jadi yang penting ialah comfortable dan kita beli kayu jauh. That is my preference. So I have gone from apa ni carbon bikes to now titanium bike. Titanium ni lebih softer sikit, lebih more comfortable. Dan sekarang dulunya kita beli bicycle apa yang ada. Kita nampak apa yang ada di kedai. Kalau kita suka warna, ikut lebih kurang saiznya sesuai, kita beli. Tapi sekarang, kita dah ada orang yang boleh pastikan kita sesuai dengan bicycle. Kan? Dan bicycle sesuai dengan kita. Maknanya dia ukur kita baik-baik. Yeah. Dia tengok kita punya flexibility. Ada yang fleksibel, ada yang mungkin kurang. jadi semua tu. Jadi dia akan sesuaikan kita dengan bicycle. Dia boleh adjust handlebar, width, macam-macam dia boleh adjust. Pastikan kita comfortable on the bike. Jadi sama ada kita nak kayu Grand Fondo ke, kita nak kayu sprint 40 km atau climb, semuanya boleh di adjust. Jadi saya tak ada bike yang favorite. Okay. Begitu. Okay. Saya tahu kawan-kawan saya kalau dia kata, okay, besok kita nak ke sini atau ke sana. Jadi saya akan cuba ambil bicycle yang sesuai. Mungkin tukar tayar atau apa-apa. Kemudian next day kita go. Tapi sekarang saya lebih penting ialah comfort. Kerana dulu masa lebih muda kita gila speed. Betul. Tapi sekarang dan comfortable. Dan maaf nih Tan Sri, kami ini dapat kesempatan benar-benar berharga nih guys, karena lihat aja di belakang sini nih Tan Sri kayaknya kerjakan sendiri ya Tan Sri. Macam saya kata, saya engineer, jadi benar-benar macam ini saya minat. Hebat nih guys. Dan saya pernah dulu 3-4 tahun dulu saya di UK. Saya ambil kursus mekanik untuk bicycle. Khusus untuk sepeda jadi khusus bicycle. Khusus jadi mekanik bicycle. Jadi dia 6 jam. Jadi dia ajar macam mana mau tukar tayar, tukar gear, adjust brake. Dan apa maksudnya kalau kita panjangkan stem atau lebarkan handlebar, semuanya. Jadi kalau kita faham basic ini, jadi kita akan pastikan bila kita nak adjust bicycle sendiri, itulah yang akan jadi paling sesuai dan selesa untuk kita. Kalau macam saya tahu besok kita akan cycle katakan 100 km, hari ini saya akan masuk pilih bicycle dan pastikan kita adjust untuk besok. Nah, so, kita nyaman dia macam know your machine lah. Betul. Makanya kagum saya sama Tan Sri bisa kerjakan sendiri semuanya, tahu detail gitu. Mungkin juga kalau Tan Sri ditutup katanya bisa tuh lah buat sepeda. Satu-satu Tan Sri satu sendiri. Oke Tan Sri, tadi kita bicara mengenai berbasikal dengan grup gitu ya. Kalau
kalau Tan Sri seorang pernah kayuh atau bersepeda paling jauh kemana Tan Sri? Dari sini sampai ke Kuala Selangor dan balik. Jadi dia 165 kilometer. 165. Itu dalam berapa lama Tan Sri? Berapa jam tuh lebih kurang? Wah, dekat 7 jam. 7 jam. Ya, nah, itu kita berhenti-berhenti minum-minum. Tapi hebat lah, tadi 120. Ya, 100 miles lah. Seorang ya? Tidak. Nah, dengan grup. Baik. Kalau that distance, janganlah buat seorang. Jangan buat seorang. Ya. Kawan juga lah. Ya. Safety first. Jadi, ya, kita like, I think 10 orang. Ada yang habis, ada yang tidak habis. Oke. Tapi kita kayu dari sini sampai ke Kuala Selangor dan back. Oh, itu kapan Tan Sri? Dua tahun lepas. Masih fit kan? Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri, kalau katakan macam Tan Sri dah berkayu dah lama kan, berpuluh-puluh tahun. Motivation. Setengah setengah orang di setengah-setengah dia berhenti terus kan? Motivation. Motivation ialah kesihatan. Dulu memang ya, saya suka nak berlumba dan sebagainya. Jadi sekarang saya perlumbaan tu dah tak minat sangat. Tapi sekarang saya lebih fokus kepada keeping fit. Saya suka main squash. Dulu main tenis. Sekarang saya main badminton dan saya cycle. Jadi dua ni saya tak tinggal. Jadi kita mesti ada satu sukan. Badminton ada competitive sedikit. Tapi cycling, kita boleh ikut pace sendiri kan. Jadi just for exercise. Dan bagi saya, juga saya suka promote cycling. Because saya percaya untuk anak-anak muda, saya selalu memperingatkan anak-anak muda, kita mesti jalan, lari, berenang, berbasikal, dan memandu mobil. Ya. Okay. Jadi sekarang generasi baru ni memandu mobil sudah menjadi lebih lewat. Dia later in life. Dulu macam saya kata, saya umur 11 saya sudah minat nak cuba bawa mobil. Tapi sekarang 25 belum pasti, kerana mereka ada Grab, mereka ada macam-macam kan. Jadi dia rasa dia tidak perlu memandu mobil sendiri. Okay. Satu. Dua, bicycle ni dia tidak lihat sebagai satu jenis kenderaan. Dia untuk sport, bukan untuk transportation. Jadi ramai yang tidak tahu bagaimana mau memandu basikal, membawa basikal. Mereka tidak tahu. Jadi sudah tua pun tidak. Macam kita masa kecil itu belajar berenang dan bawa basikal otomatik. Tapi sekarang tidak. Jadi sekarang juga berenang juga tidak. Kerana berenang kita mau masuk sungai kita tak berani. Mungkin kotor. Jadi hanya perlu cari swimming pool. Betul. Tapi swimming pool sekarang pun tidak begitu banyak dan public swimming pool pun tidak begitu banyak. Jadi orang tidak reti berenang lagi. Betul. Jadi yang paling sekarang yang ditinggal ialah running, jalan, jogging, dan lari dan jalan. Okey. Jadi itu saja yang menjadi fokus untuk kesihatan kita. Jadi saya selalu kalau cakap dengan anak-anak di universiti atau mana-mana, saya selalu memperingatkan yang ini semua ini penting. Okay. Tuh guys, dapat masukan yang sangat baik nih dari Tan Sri nih gitu. Jadi jangan lupa berjalan dan berlari, itu udah ya, otomatis itu ya bisa lah gitu. Tapi jangan lupa juga ada yang berenangnya, ada yang bermain sepedanya, ada juga yang menyetir mobil gitu. Jadi kalau bisa semuanya ini kita bisa juga semua gitu. At least one or two lah. Pasal kalau kita dulu-dulu kalau kat kampung-kampung tak boleh suruh kan. Kita sendiri je pukul 3 tu dah hilang lah. Memang. Pukul 3 tu dah hilang lah. Maghrib kau balik. Kan. Sekarang ada usia tengah orang, bapak kena panggil. Baru datang kan. So keep healthy guys. Kena ada satu sukan atau dua sukan yang memang kita actively doing it lah. Ini Tan Sri tadi Tan Sri juga mention mengenai berkendara gitu, makanya menyetir mobil gitu. Saya jadi ingat mengenai Sepang International Circuit Tan Sri. Di situ kan ada cycling open track day ya tuh Tan Sri ya.
Itu apa sih Tansi? Mungkin viewer-viewer kami dari Indonesia juga mau tahu tuh mengenai itu, mengenai Cycling Open Track Day itu di Sepang ya, Internasional. Sepang International Circuit ialah tempat yang kita litar, yang kita apa? Kita ada dulu Formula One, sekarang ada MotoGP, ada banyak lagi perlombaan di situ. Tapi satu program yang saya buat di situ ialah cycling. Okay. Cycling, jadi apa programnya ialah apa saja yang tidak ada motor, tidak ada motor, dibenarkan atas track untuk mungkin 3-4 jam, selalunya sebelum malam. Okay. Jadi ada yang lari, berjalan guna skateboard, rollerblade gitu boleh juga, dan basikal. Okay, as long ada engine. Ya, tidak ada engine. Okay. Ada engine. Okay. Jadi selalu saya dulu selalu racing di Sepang Circuit dengan racing car GT3. Jadi satu kita ialah biasa. Tapi bila kita dengan bicycle, kayuh power kaki sendiri, baru kita rasa macam mana track itu naik turun, dan satu lap 5.54 kilometer tu rasa begitu panjang. Ya. Kalau mau buat 3 lap dulu dengan mobil, 6 minit habis. Habis ya. Ini lain ceritanya. Tapi kita dapat banyak sambutan yang sangat baik kerana ramai orang yang mau ke litar Sepang kerana mereka tahu di sini juga dulu Michael Schumacher, betul nama-nama besar Marquez dan semuanya. Jadi semua champion-champion pernah berlumba di Sepang Circuit. Jadi mereka walaupun dengan bicycle pun, I think dia memory itu sangat precious untuk mereka. Betul. Jadi saya dah buat program itu dan sampai sekarang program itu masih berjalan. Dan secara kebetulan hari ini malam ini ada satu program mungkin dari 7 malam sampai ke 12 malam. Okay. Di Sepang Circuit is Circuit Open Track Day. Circuit Open Track Day. Yeah. Itu siapa saja boleh join atau memang siapa saja boleh join? Siapa saja boleh join? Saya rasa bayar sedikit, think RM10. Okay. RM15 kerana walaupun kita dia open dan bicycle sangat-sangat slow compared to MotoGP dan F1. Mereka pastikan ada pegawai-pegawai di sekeliling litar itu memastikan tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi kalau siapa jatuh atau apa-apa, ada orang yang akan nolong. Jadi kerana itu it is very safe dan ada lampu. Okay. Jadi it's very clear walaupun malam. Tidak begitu panas. Okay, menarik tuh lah. Mungkin kapan-kapan kita boleh try. Boleh. Dan selalu ada kalau tak salah saya nanti bulan puasa pun selepas terawih. Yeah. Mungkin ada satu malam nanti yang akan mereka buat di Sepang. Wah menarik tuh lah. Mungkin boleh kita nanti datang. Oh ya, 2-3 ribu orang nggak masuk. 3 ribu orang. Wow. Selalu dengar kita. Ya. Kita lebih kita pernah pergi lagi malam. Nah, kan. Wah menarik tuh, boleh nanti insya Allah kita atur waktu tuh lah kita ikut datang. Tansi kalau di Kuala Lumpur nih Tansi, selalu Tansi suka area mana kalau cycle? Saya macam hari Tete Ayahat, dia ada KL Coffee Day. Jadi selalunya kita akan ikut route di sini, Pitungku, kita pergi Damansara Heights, itu masuk ke Pedal Highway, River of Life, kemudian Dataran Merdeka dan masuk ke Kuala Lumpur. Lepas itu selalunya kalau hari Ahad santai right, kita pergi makan lah. Pergi makan. Tapi kalau macam hari Sabtu tu mungkin kita akan kayuh lebih jauh dari sini, naik Pedal Highway ke Batu Tiga, atau balik. So that one is about maybe 50-60 kilometers. Tapi kalau Kuala Lumpur, kalau kita naik dekat Bukit Seputih pun, pandangannya cantik. Boleh lihat Kuala Lumpur. Skyline Kuala Lumpur ya. Ya, cantik. Jadi tapi kan di Kuala Lumpur kalau sekarang Saturday, Sunday, banyak tempat-tempat untuk cyclist pergi makan. Betul. Kan mereka dah tahu, cyclist memang awal pagi, jam 8 pagi mereka akan tiba. Betul. Jadi restoran banyak yang buka sangat awal. Betul. Dan it's fun lah. Betul. Kalau kita pergi ramai-ramai. Jadi pada orang-orang atau troops kita yang berkayuh di Kuala Lumpur, dia sebenarnya banyak atau hidden gem. Dekat banyak. Coffee place, breakfast place. Banyak. Dia macam ni Tansi. Kalau kita dekat KL ni, geng-geng bersekali pak ni dipanggil kayuhan wangi.
Okay. So pergi kopi kopi, ayam sikit, makan, sikit balik balik. 5KM nanti kopi, Tan Sri 5KM lagi, kopi lagi gitu. Iya, 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 saya pun sama aja. Kopi hopping. Kopi hopping. Tuh guys, jadinya kalau teman-teman dari Indonesia mau datang ke Kuala Lumpur, seperti tadi Tan Sri bilang, di sini kan banyak tuh apa tempat-tempat yang menarik untuk bersepeda gitu. Dan juga kalau kita mau cobain makanan tradisional Malaysia, ya, udah banyak nih restoran-restoran yang banyak buka juga sini Tan Sri ya. Banyak. Jadi kalau dari Kuala Lumpur, katakan dari city center lah. Kalau mau kayak di santai saja, mau cari coffee place ini memang banyak. Tapi mau keluar dari sini, mau naik ke Genting Sempah juga boleh, ke Ulu Langat area juga boleh. Itu memang climbing. Climbing. Okay. Ke Janda Baik juga ada banyak tempat-tempat makan di sana. Jadi tapi itu quite challenging lah. Quite challenging. Atau kalau mau kayuh jauh dan laju, kita boleh ke Batu Tiga, ke Kuang. Terus. Yang itu lebih flat, tapi power sikit lah. Dalam berapa km tu kan? Itu kalau naik turun 70. Okay juga. Tapi kalau naik Genting Sempat tak jauh, tapi uphill. Okay. Bahulu Klasik dan Ulu Langat sama uphill. Menantang tuh guys, kalau kawan-kawan dari Indonesia mau coba apa kayu di sini, banyak nih tempat-tempat yang flat. Flat ada. Bukit banyak juga. Kuala Lumpur kan dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi no problem. Jadi banyak tu troops kalau kita dari Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur nak ke Tanjung Karang boleh, nak ke Pahang boleh. So banyak-banyak route, cumanya kita share dengan kereta lah. Okay, bercakap pasal tu. Safety tips kalau kita berkayuh ni. Yang Tan Sri sendiri amalkan ataupun. Bagi saya, saya tak kayuh seorang diri. Saya kayuh selalu dengan kawan atau dengan seorang lagi pun cukup. Tapi kena ada kawan. Dan kalau kita nak beramai, kalau nak pergi jauh, kita ada support motorbike atau support car. Tapi bagi saya, di macam highway-highway di Malaysia ni, selalunya ada motorbike lane. Jadi kita guna motorbike lane. Kita tak guna main road, main highway tu. Kerana di situ, kalau dengan kereta, agak bahaya. Tapi dengan motorbike, motorbike dengan kita pun, dia tahu kita sebagai dua roda. Kalau dia tersentuh kita, dia pun mungkin jatuh. Jadi kita dua-dua nak memastikan kita selamat kan. Jadi it's okay. Jadi pastikan macam bike itu kita ada lampu sedikit, flashing light, dan it should be okay lah. Helmet juga ya. Helmet dengan gloves tu. Gloves penting. Compulsory, mesti. Itu tak boleh relak. Jadi as long as kita ikut tips begitu, I think insyaallah it's okay. Wah, terima kasih banyak tipsnya nih. Tan Sri dapat tips dari Tan Sri langsung. Tapi ya kan, kita pun pernah lihat teman-teman jatuh, ada yang cedera begini, cedera begini. Jadi kita nak cuba elakkan benda-benda ni berlaku. Jadi kita mestilah ikut kita punya basic safety tips kan. Helmet, gloves, shoes kena lampu, shoes kena elok. Dan kita cuba sebelum nak pergi jauh, pastikan orang tu biasa dengan baik. Kan ada yang nak ikut kita pergi jauh tapi mereka sendiri tidak begitu comfortable kan, tidak kuat. Jadi mungkin halfway sudah penat. Istirahat dulu gitu ya. Jadi problem. Jadi so, must be careful. Every ride tu is a guaranteed fun lah, of course kan. Tapi cumanya be aware lah. Be aware. And pasal di Malaysia bukan macam di negara luar kan. Bicycle ni kira masih lagi belum betul-betul develop lah. Dia punya facility. Infrastructure awareness belum. Because macam saya kata tadi, apa ni, bicycle ni dilihat sebagai sport. Jadi kita punya infrastructure tu ada, tapi mungkin tidak untuk banyak bicycle. Sebab kita punya, kalau lain daripada kereta, kita ada motorbike. Jadi desainnya untuk motorbike, bukan untuk bicycle. Jadi slowly saya rasa dalam kitaran Kuala Lumpur tu, I think bike lane tu dah mula ada. Jadi tapi sama ada orang ni akan guna bicycle untuk pergi kerja, balik kerja, itu belum lagi. Belum lagi. Kita pergi kerja, kena maju dan sebagainya. Bike to work ya, Andre. Kalau
balik lagi tadi Tan Sri mengenai sport bike itu apa namanya, Firman, aku mau tanya ini Tan Sri, pernah ikutan lomba-lomba tak Tan Sri? Adalah, tapi kita tak kompetitif lah. Kompetitif ya. yang paling terakhir saya buat ialah ya letak di Desaru. Desaru. Ya, jadi saya sign up untuk 60 km. Wih. Ya, 60 km, dan di Langkawi juga saya buat yang dia katanya 60 km, tapi sebenarnya bila habis 70 km. Oh, jadi dalam 70 km itu di apa ni, veteran. Better. Older than 55. Okay. Saya dapat 10. Saya dapatlah medal sikit. Just for fun lah. Yeah. Nah, tapi maksud Firman gini, Tansi itu masih passionnya sampai sekarang tuh masih kuat gitu, masih mau ikut lomba, masih mau mengerjakan sendiri gitu ya. Masih itulah gitu, makanya Firman tuh kagum sangat sama Tan Sri ini gitu. Ya, tapi ya kita mesti ada hobi kan. Jadi hobi itu kalau kita boleh translate ke satu benda yang membawa kebaikan untuk betul, kita. Betul. Itu that is the best lah. Dan memang saya suka, yang saya suka macam mekanik semua ni karena basicnya engineer. Nah, orang tua saya juga dulu begitu. Oh, gitu. Kan dia selalu ada workshop, dia selalu suka begini begitu sampai sekarang. Jadi minat dia dari situ, saya juga minat yang sama. Jadi sekarang tumpuan minat saya ialah kepada bicycle. Karena bicycle tu saya boleh, kita buka habis semua, kita letakkan kembali dan kita boleh upgrade macam-macam. Betul, betul. Aku mau banget tuh Tan Sri, kalau bisa tuh di rumah aku bisa bongkar dulu kan sebelum kayu besok kita mau kita bersihkan dulu. Iya, bersihkan dulu. Gitu ya Tan Sri ya. Iya. Satisfaction tuh dia. Iya. Kan bukan kita nangis sangat, dia puas hati tau. Betul. Gila. Jadi kalau katakan dalam Kuala Lumpur ni sendiri, memang Tan Sri jarang-jarang lah join apa? Event atau kan kalau, kalau saya ada di KL, kalau ada event saya akan participate. Macam tengah hari Ahad ini IJN. Institut Jantung Negara akan ada satu event, tapi unlucky saya akan keluar negara hari Ahad, jadi saya tak akan participate. Tapi kalau bank sponsored event saya akan masuk. Kalau saya ada di Kuala Lumpur, jadi semi group yang saya kayuh ni memang mereka juga minat untuk participate events. Jadi kita sebagai satu group sama ada okeylah classification, ada yang below 40, ada yang below 55, above 55, men and women, tapi kita akan masuk. Just for fun lah. Just for fun. To support the event. To support the event. In the spirit of the event. Okay. Jadi macam banyak-banyak apa nak cakap? Kenalan-kenalan lagi kan, kita tambah lagi kenalan-kenalan. Melalui cycling ni, saya sekarang dah lebih ramai kawan daripada dulu. Jadi, macam dulu, motorsports. Saya sekarang macam around the world, ada mesti ada orang yang kita kenal kerana motorsports. Sama ada Formula One atau MotoGP. Jadi, di mana ada circuit, kita akan ada kawan. Sama juga dengan bicycle. Jadi, bila saya dah jumpa ramai orang yang berminat kepada bicycle, it becomes a topic yang kita boleh sebagai apa? Conversation. Icebreaker. Dan mereka ni sama ada professionals, apa ni, specialist di IJN, yang pakar bedah jantung. Macam-macam engineering, macam-macam orang yang saya jumpa. Kalau kita boleh cakap saya cycling, betul. Karena memang kita hobinya sama, jadi sama. Betul. In the end is sama ada kaki itu kuat atau tidak. Dorong atau tak kalau naik tanjakan itu. Cuma kadang-kadang ada orang yang motor, ada lain pula cerita dia dengan grup dia. Itu lain lagi. Macam tu. Okey. Terus Tan Sri, kalau boleh tahu apa namanya, waktu bersepeda itu kalau Tan Sri sendiri lebih suka pagi kah atau malam biasanya? Saya selalu pagi. Selalu pagi. Ya, kalau macam kalau kita ada RV rendezvous start point dari sini jam 7:30 pagi. 7:30 pagi sudah start. Ya. Oke. Kalau di luar Malaysia Tan Sri?
Pernah tak? Ya, kita pernah macam kita buat program kita ke Chiang Mai. Okay. Ke Chiang Mai. Chiang Mai area-nya cantik. Tu ada juga bukit-bukit. Dan dulu kita punya Malaysian team pernah training di sana. Okay. Jadi kita ikut bersama dan mereka lah anak-anak muda ini yang part of the Malaysian team, mereka lah yang akan bawa kita round Chiang Mai. Itu pun 70 lebih kilometer satu round. Okay. Tapi cuacanya dingin, kita mula pagi 16 degrees. 16 degrees. Jadi wah, dingin sekali. Jadi very nice. Very nice. Kita pergi, kita keluar breakfast, kita balik. Jadi di Chiang Mai kita pernah atau macam saya kalau pergi ya Europe atau UK, saya juga ada bicycle sama ada besar atau Brompton kita apa saja yang penting goes, yang penting kayu. Maksudnya tadi kalau travel mesti bawa bicycle. Ada tempat yang saya bawa tapi usually apa yang ada kita macam saat itu Chinese New Year saya ke Bangkok dan teman-teman saya juga ikut. Kita ambil bicycle, kita kayu di round 3 apa dia punya airport. Okay. Airportnya ada Skyline. Ada Skyline. Skyline ini satu litar yang dia buat keliling airport Sri Vanana Bumi. Okay. 23 kilometer satu loop. Itu untuk bicycle saja. Okay. Jadi you buy a toll sekali, you can apa ni sewa bicycle di situ sama ada mau yang biasa atau Pinarello F. Bukan 4 jam. Boleh cycling itu 20 satu loop itu 23. Tak ada orang lain. Only cyclist. Cyclist adalah orang yang jog. Saya nampak tu dekat Instagram orang post, saya ingat kan dekat mana dia ada lulin besar tu. Yang tu unik, saya tak pernah tengok tempat lain. Okay. Jadi dia ada dua lane untuk slow dan fast. Oh, okay. Below 25 km, betul lebih laju sebelah kanan lebih cepat. Jadi tempat untuk training tu fantastic, tapi itu flat. Okay. Tapi itu di situ wah, angin kuat. Karena dekat airport juga itu. Yeah. Airport. Orang cakap Korea pun destination for cycling juga. Korea, Taiwan, Taiwan. Selepas Taiwan Bike Show, kom dia naik gunung di Taiwan. Tapi itu saya belum try lah itu. Apa tu namanya teman di Korea tu yang 600 kilometer tu? 600? Oh, ini Jeju Island. Belum try. Ada kawan Tan Sri, dia menarik juga, dia round island Jeju itu tu. Bagus gitu ngelihat dia, nanti dia berhenti di sini, dia tengok camping. Kita bukan buat Tour de France. Oh gitu. Bukan. Jadi kita di mana saya berhenti tempat berhenti ya, leisure ride kita berhenti, enjoy the scenery. Betul. Aja. Betul. Jadi saya kalau overseas juga saya kalau dapat ada peluang, ya saya akan cycle. Kalau macam kita pergi pulau-pulau visiting di South of France atau di Greece, saya akan cuba. Kalau ada bicycle saya akan cuba cycle. Menarik. Tapi yang paling ya itu di Bangkok. Di Bangkok. Itu, ya. Good fun lah. Okay. Di Indonesia pernah tak? Belum. Harus coba nih tasin. Ya, macam sama ada di Indonesia atau di Thailand. Kita kan kalau kita mau pergi, kita ada aja teman-teman di situ yang bisa diatur. Kita pergi. Kita jumpa di sana, mereka akan jadi tour guide. Di Singapura juga ada. Terus sekarang cycling ni sebagai satu industri dan satu sport memang sudah paling apa ni, dah jadi popular dan it becomes a networking. Betul. Setahun lepas mereka kata, oh cycling ini sebagai golf baru. The new golf. Jadi semua banks yang dulu sponsor golf tournament sekarang sponsor cycling tournament. Dan kita ada teman-teman yang menjadi CEO bank. Saya lihat mereka akan lihat kepada cycling event juga. Okay. Dari golf jadi berubah ke cycling. Ada antaranya CIMB pernah buat kan? CIMB dah buat. RHB dulu. RHB. Sekarang I think Maybank. Maybank pun lah. Yeah. All already dengan musik ni. Kalau dari segi persiapan Tan Sri, kalau macam Tan Sri nak pergi cycling kan, tips makanan, or maybe. Kita ni bukan serius sangat. Jadi as long as
Saya selalu tak makan pedas-pedas pagi-pagi, okey lah. Jadi pastikan minum air cukup, ada gel, energy cukup, atau kurma. Oh, kurma. Itu kan dia manis dan protein, sugar boost. Tapi yang lain semua okey. Pastikan bila kita kayuh tu ada water. Yeah, sampai dehidrasi gitu ya. Tentu yang, kalau dehydrate, krem. Bila krem, habis. Okay. Bahaya juga kalau kita dehidrasi itu. Yeah. Ini macam itulah, saya kata ini semua basic. Persiapan untuk kayuh jauh, dan selesa, dan selamat, inilah semuanya yang basic. Betul. Ya, dulu kali pertama saya keluar, saya water bottle tak bawa. Jadi, lepas 20 km, dah mula... Dah tak mustahil ni. Dia jadi tak enjoy di dalam. Itulah. Jadi kita pastikan semua ni basic. Betul. Itulah. Mungkin pasti kalau macam contoh macam kita dekat Kuala Lumpur ni, kita ada macam geng-geng basikal lipat, geng-geng basikal road bike. Kadang-kadang antara dia orang ni yang boleh dikatakan dah berusia baru start. Ada tip tak untuk dia? Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau macam bicycle ni, sama ada you belajar naik bicycle umur 5 tahun atau 50 tahun, jangan berhenti. Sebab benda ni is a lifetime. Benda yang boleh lifetime. Orang kata kalau you dah belajar bicycle tu, benda tu kita tak akan lupa macam mana nak naik bicycle. And I believe that. Dan pernah saya tanya seorang pro rider, macam mana nak ajar orang dewasa, macam mana nak bawa bicycle kalau dia tak tahu. Dia kata actually sama aja kalau kita nak ajar orang umur 5 tahun atau 30 tahun, sama aja. Kita ya pastikan dia boleh balance. Jadi kita turunkan seat itu supaya kaki boleh sampai ke lantai. Tolak aja bicycle tu, angkat kaki, belajar balance. Lebih penting daripada belajar kayuh. Jadi kena belajar balance dulu. Jadi saya ajar anak saya dua orang yang umur masa tu 15 dengan 18, macam mana nak bawa bicycle, prinsipal yang sama. Okay. Kita macam kalau budak-budak yang kecil, umur 2 tahun, kita guna balance bike yang kecil tu. Dewasa pun sama. Boleh ajar. Dan actually, dia akan jadi macam natural. Dan sekali dia dah boleh balance, belajar kayuh, dia jalan. Jadi, to me, jangan berhenti. Mana-mana sport pun adalah yang sport yang mungkin apa ni, lutut ke kaki akan sakit bila kita main terlalu banyak, macam squash atau tenis. Tapi bicycle ini ialah satu sport yang low impact. Jadi kita boleh buat sepanjang hidup. Betul. So it's very important, don't stop. Jadi sama ada orang yang agak tua, 50-an ke, saya 62. Jadi, to me, kalau saya maintain, orang yang ikut saya dalam grup kita, selalu, alhamdulillah lah, I'm not the last. I'm not the first, but I'm not the last. Tengah-tengah tu ada lagi lah. Spirit racing pun ada lagi. Okay. So, kalau dari sudut kesihatan, untuk orang yang macam baru nak start tapi dah berumur, go slow lah, start slow. Macam mana, macam apa sport pun, kita kena tahu kita punya limit tu. Kan? Bila rasa penat atau sesak nafas, berhentilah. Chill. Betul, sekarang teknologi dah ada. Kita ada macam-macam device yang boleh measure kita punya heart rate dan sebagainya. Guna aja. Tak macam dulu kan? Sekarang dah dulu. Jadi use all of this technology. Kita heart rate monitor ada. Kita punya Garmin sensor semua ada. Garmin Wahoo semua ada. Jadi guna aja teknologi ni. Jadi kalau yang paling penting ialah ini satu sport untuk kesihatan kita. Bukan untuk membawa keburukan kepada kita. Jadi kalau rasa penat atau rasa sesak nafas atau pusing-pusing kepala, stop dulu lah. Relax dulu. Jadi kadang-kadang orang dengan ramai-ramai ni dia semangat naik. Dan kalau lah rasa itu pun susah, guna e-bike. Itu sistem electric bike. Guna e-bike. E-bike akan menolong seorang tu untuk apa ni, jadi interested untuk kayuh bicycle. Kan? Mungkin saya ada kawan-kawan yang duduk di Bukit Tungku. Apartment mereka dekat atas bukit.
Yalah, turun mukit, no problem. Nak balik lagi, big problem. Jadi mereka guna e-bike. Okay. Jadi now no problem. Sekarang dah biasa dengan cycling, boleh guna bicycle biasa. Betul. But to start, most important is to get more people into cycling. Basically know yourself lah. Kita know yourself. Tengok kita punya limit kat mana kan. Inilah. Gimana ada soalan ni? Ya, mungkin ni pertanyaan terakhir nih, Tan Sri, untuk Tan Sri. Sekali lagi sebelumnya kami mau ucapkan terima kasih nih, Tan Sri. Waktunya sudah bisa hadir di acara kami di podcast on the spot ini gitu ya. Pertanyaan saya ini mungkin lebih general, Tan Sri, tapi juga kalau bisa kalau bahasa Indonesia berbau-bau basika, berbau-bau sepeda lah gitu sih. Pertanyaan kami adalah what next for Tan Sri in the cycling world? Pasti ya. Saya tahu. Saya pernah menolong ada teman-teman yang ada cycling development program. Okay. Jadi kita lihat anak-anak muda yang minat kepada bicycle untuk racing, untuk racing, dan kita cuba membangunkan anak-anak ini. Jadi kita pastikan mereka ada bicycle yang baik, training yang baik, pakaian yang sesuai, dan kita ada program. Kita ada program untuk mereka, latih mereka untuk masuk competition. Jadi benar-benar itu juga saya minat. Dan saya lihat macam di Malaysia banyak event. Jadi kita nak lihat anak-anak muda masuk event-event ini dan berjaya. Dan kita memang daripada anak-anak muda dan di atas sekali kita ada macam tim Terengganu. Kita ada Azizul Hasni. Dan mereka ini ialah champion kita. Macam dulu Chong Wei sebagai dalam badminton, Nicole David dalam squash. Jadi jago-jago dalam cycling memang di Malaysia ada. Jadi kita nak pastikan ini, mereka ini terkenal dan dapat memberi encouragement lah untuk anak-anak muda untuk juga masuk sport ini dan aim untuk menjadi jago. Equipment kita semua ada, boleh beli yang sama. Jadi yang penting ialah training. Betul. So kita itu semua kaki aja kan. Betul. Jadi kalau kita lihat dalam television juara-juara cycling. Badan mereka tidak besar, tidak kecil. Betul. Tidak kurang, tidak lebih daripada kita. Jadi mengapa kita tidak boleh train anak-anak muda kita untuk tanding di international level. Jadi itu saya minat tu. Sekarang saya lebih menumpu kepada motorsports. Tapi motorsports juga ini bicycle ni juga satu minat saya. Jadi mungkin ini is the next one. Saya mau tengok memastikan anak-anak muda masuk ke interest untuk bicycle dan competitive bicycle. Jadi inspirasi cycling juga buat anak muda yang lain gitu ya. Insyaallah. Cycle professional. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, Tan Sri. Insyaallah. Gitu. Silakan. So kita sampai ke hujung kita punya podcast kali ini. Mana tadi saya ulang lagi sekali, kita betul-betul mengucap ribuan terima kasih Tan Sri kerana menerima kunjungan kami ini. Dan juga Bang Maslin terima kasih banyak Bang. Okay geng, so that is our slot for this week. So kita berterima kasih kepada guest jemputan kita, Tan Sri Mozani bin Tun Dr. Mahathir. So kita jumpa korang next video.